Oke, sekarang kita coba review Hook TV. Saya udah login. Nah, di sini ada menu telusuri. Kamu bisa pilih misalkan All Indonesian. Nah, ini bisa pilih tipenya, kontennya apa, hanya film atau acara TV. Kemudian bahasanya bahasa apa, kemudian pilih berdasarkan misalkan yang paling terbaru. Nah, berarti yang ada di sini yang paling terbaru itu adalah ADC2, kemudian Kabayan dan seterusnya. Itu menu untuk telusur, sedangkan untuk mencari di sini kamu bisa cari TV atau serial TV yang kamu suka, misalkan contoh film ya. Nah, misalkan tadi saya pilih Iron Man. Nah, ini Iron Man 2. Coba kita cari Avengers. Nah, ini Avengers. Captain America. Nah, itu fitur dari website ya. Koleksi mereka udah ada 10.000 film. Kemudian ini harganya 49.500 ini untuk 30 hari. Kemudian nggak ada iklan, download offline dan download offline bisa di smartphone. Dan tadinya ini 2 ya, sekarang jadi 5 perangkat. Jadi kalau kamu punya device sampai 5 itu bisa digunakan juga dengan satu akun login yang sama ya. Nah, saya lebih suka kita harusnya sih udah masuk, udah punya akun masuk. Ini cara masuknya ya. Menggunakan email. Bisa juga menggunakan akun Facebook. Yang penting akun apa emailnya sama. Nah, karena saya udah diverifikasi jadi tinggal masuk. Jadi nggak perlu ngapa-ngapalin ini lagi, ngapa-ngapalin password lagi. Nah, kalau kamu suka tinggal tonton aja langsung. Nah, seperti ini. Atau mau ditonton nanti juga bisa, atau suka juga bisa. Okay. So, thank you.